secara keseluruhan pertandingan hari ini berjalan boleh dikatakan seimbang. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing di tahap kedua sebelasan, tapi secara keseluruhan kita juga mampu memberi perlawanan dan kita mencoba untuk membuat beberapa peluang, dan ada peluang yang sangat terbuka tadi di babak kedua menit terakhir, tapi kita tidak konversi menjadi gol. Tapi saya juga sudah berusaha untuk memberikan satu treatment dengan merubah beberapa cara bermain, dengan memasukkan sekaligus tadi 3 pemain untuk menambah daya serang kita, dan ada sedikit perbaikan, tapi memang pada akhirnya kita harus akui Borneo adalah tim yang selalu membuat blok pertahanan dengan sangat cepat, transisi mereka dari menyerang ke bertahannya sangat baik, sehingga memang gak mudah juga untuk kita membuat kombinasi serangan. Dan secara keseluruhan apapun hasil ini tentu mengecewakan, tapi saya harus apresiasi usaha dari setiap pemain yang sudah mereka lakukan. Mereka bermain dengan kepala dingin, tidak emosi, itu yang saya harapkan bisa terus dipertahankan. Dan saya juga apresiasi terhadap kinerja perangkat pertandingan hari ini. Mereka sangat profesional, sangat baik ya. Mereka mengerti tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana jalannya pertandingan, sangat terkontrol. Dan saya berharap tentu ini bisa terus dipertahankan dan diperbaiki lagi. Dan tentu terima kasih juga dan mohon maaf kepada supporter yang belum bisa memberikan 3 poin di kandang kita hari ini. Dan saya rasa itu dari saya, terima kasih. Pertandingan pada sore hari ini pertandingan sangat berat, tetapi kita bisa mengimbangi Borneo. Kita tahu Borneo sendiri salah satu tim yang kuat, tapi alhamdulillah syukur kita bisa mendapatkan 1 poin pada sore hari ini. Untuk ke depan kita akan bekerja keras lagi agar semoga kita bisa di pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan hasil yang baik lagi. Terima kasih. Resiko dari sebuah taktikal yang saya jalankan, kita hari ini main 4-2-3-1, tapi transformasi kita ke 4-4-2. Nah, otomatis kita ketemu lawan yang main dengan 4-2-3-1 juga, kita kalah midfield. Ya, dia menang jumlah orang di situ. Karena Mike saya suruh untuk mengcover 2 center back mereka, yang satu Davis, satu Mike out, sehingga memang kita kalah di midfield. Karena hanya 2 opsi dari yang saya sampaikan, kita high press di opponent half atau daerah lawan, atau kita drop back di on half atau di daerah sendiri. Dan pilihan itu memang yang harus saya lakukan, mengingat Borneo punya serangan balik yang sangat cepat, punya pemain-pemain yang sangat cepat di lini sayap dan bagus finishingnya di striker, dan juga mereka mampu untuk membuat situasi bahaya dari transisi yang mereka buat dari defense to attack. Makanya 2 opsi itu yang saya pilih. Jadi memang nggak apa-apa, kita memang sebuah resiko kalau kita mainkan kita kalah possession, tapi sebetulnya kalau dihitung jumlah peluang hari ini, sebetulnya kita secara peluang mutlak itu sebenarnya lebih banyak ya, karena kita di babak pertama ada 2 dan di babak kedua kita ada 1 yang situasi 1-1 tadi, mereka ada 2 peluang. Dan kemudian mengenai David memang terus saya harap untuk bisa mengejar ketertinggalan dia dalam kondisi dia yang mungkin kelihat belum bugar benar ya. Nah, terlihat pasca dia lepas dengan klubnya ke Lantang kemarin, memang ada jeda waktu yang cukup lama dia balik ke Brasil, sehingga kita ketika balik ke sini performanya memang pasti belum seperti yang kita harapkan, terutama di dalam kebugaran fisik. Nah, saya berharap dia bisa mengejar ketertinggalan itu dalam sisa hari-hari, dan setelah kita menyelesaikan 2 pertandingan ini kita punya jeda waktu yang lama. Saya rasa itu.